Oh.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baytihi tahirin wa azwajit tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin. Wahdul uqadatan min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz. Al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Waqaddad sallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi'ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Dengan kitab Jami'us Saghir, hadis 4692, hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Sa'ad radiyallahu an, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'adatun li ibni Adam salasun, kebahagiaan bagi manusia ada tiga perkara. Sa'adatun, kebahagiaan. Li, bagi. Ibni Adam, anak Adam, artinya manusia. Salasun, tiga hal. Wasyakawatun, dan kecelakaan, kesengsaraan. Li ibni Adam, bagi manusia. Salasun, juga tiga perkara. Famin, maka diantara. Min itu menurut ilmu nahu disebut dengan min tabi'il, artinya diantara dari atau sebahagian dari. Wa min sa'adati ibni Adam, diantara kebahagiaan manusia adalah az-zawjatus salihah, istri yang solehah. Yang kedua, markabus soleh, kendaraan yang nyaman. Markabus soleh, kendaraan yang nyaman. Yang ketiga, maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas. Apabila tiga perkara tersebut terpenuhi di dalam kehidupan seseorang, maka dia dikatakan mendapatkan kebahagiaan dunia. Pergi ke rumah, rumah luas. Datang tamu, ada kamar tamu. Datang tamu, ada tempat duduk untuk tamu. Ada WC tamu, tempat tidur tamu, tempat makan tamu. Kemudian di rumah itu ada Masjidul Bait, tempat yang digunakan untuk ibadah secara khusus, tempat ta'lim, tempat pendidikan anak. Di tempat yang khusus juga. Kemudian markabus soleh, kendaraan yang bagus, yang nyaman, bukan mahal, yang nyaman. Antum nyaman dengan apa? Sudah, itu kebahagiaan.
Kemudian yang pertama zaujatus salihah sedang diproduk. Jadi sabar kira-kira 6-7 tahun lagi sedang diproduksi. Semoga terwujud. Maskanul wasi' sedang juga ditunggu, sedang diusahakan. Kemudian zayatul salihah sudah dimulai diproduksi, walaupun belum jadi. Kemudian markabus soleh, alhamdulillah, yang 11 angkot setiap malam Jumat. Wasikwatun dan kecelakaan atau kesusahan bagi manusia juga ada tiga. Pertama, maskanusu, tempat tinggal yang tidak cocok. Maskanusu, tempat tinggal yang tidak bagus. Tidak bagus dengan tata ruangannya, tidak bagus dengan masyarakatnya atau lingkungannya, tidak juga bagus dengan keamanannya. Itu disebut dengan maskanusu dari sudut pandang yang banyak. Yang kedua, maratusu, istri yang punya akhlak tidak baik. Istri yang memiliki akhlak yang tidak baik, tidak pandai menghormati suaminya, tidak tahu menunaikan hak suaminya, dan tidak bisa menjaga kehormatannya. Yang ketiga, markabusu, kendaraan yang tidak bagus. Kendaraan yang tidak bagus. Dihidupin enggak hidup. Diengkol bunyi, enggak digas tetap jalan. Nah, itu kendaraan motor antum itulah. Itu termasuk contoh dari markabusu. Enggak digas jalan. Digas mati. Hadis sahih. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, safarul mar'ati, berjalannya safarnya seorang wanita, safarul mar'ati, safarnya wanita, ma'a abdiha, bersama budak sahayanya. Bersama budak sahayanya. Doi'ah itu adalah sikap yang sia-sia. Sikap atau tindakan yang sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena wanita dengan budak laki-lakinya itu tidak ada mahram. Tidak ada mahramiyah. Budak laki-laki bagi wanita sama dengan laki-laki ajnabi. Tapi budak wanita bagi majikan laki-laki itu sama dengan mahram. Seorang budak wanita, dia melakukan perjalanan bersama siapa? Bersama tuannya, bersama majikannya. Maka perjalanannya adalah perjalanan yang diridai oleh Allah. Itu adalah perjalanan yang sudah mencukupi syarat bersafarnya wanita bersama laki-laki yang mahramnya atau suaminya. Nah, sa'id bagi budak wanita itu adalah mahram. Karena sa'id laki-laki boleh menggauli budak wanita. Tapi kalau budak wanita, maaf, wanita merdeka punya budak laki-laki, maka wanita merdeka enggak boleh digauli oleh budak laki-lakinya. Maka berjalannya wanita bersama budak laki-lakinya itu perbuatan yang sia-sia.
Kalau perjalanan tersebut adalah perjalanan yang melewati masafa qasar, maka wanita itu haram melakukan perjalanan. Jadi wanita kalau dia melakukan perjalanan sendirian jarak 80 kilo atau jarak 70 kilo di masih di bawah masafa qasar, hukumnya halal. Tapi kalau sudah melewati 144 kilo itu hukumnya haram, kecuali bersama suaminya atau mahramnya. Tapi kalau jaraknya di bawah 144 kilo boleh-boleh saja dengan beberapa ketentuan. Satu, tidak menaiki kendaraan umum. Kalau dia menaiki kendaraan umum, misalnya dari Indarung ke Pasar Raya, seorang wanita melakukan safar dengan kendaraan umum itu belum halal. Kenapa belum halal? Bisa saja yang ada di atas kendaraan itu penumpangnya laki-laki semua, hanya dia yang wanita. Maka dia telah berkhalwat dengan beberapa orang laki-laki. Tapi apabila ada dua atau tiga wanita melakukan perjalanan dengan kendaraan umum di bawah jarak 144 kilo, boleh. Yang kedua, perjalanan dalam kota dengan kendaraan sendiri, itu enggak ada masalah. Karena dia tidak akan berkhalwat dengan siapapun, karena dia punya kendaraan sendiri. Kalau jarak 144 kilo dengan kendaraan sendiri pun tidak boleh. Harus didampingi oleh mahramnya. Siapa mahramnya? Orang yang haram dia nikahi. Misalnya anak laki-laki yang sudah baligh. Oh, mahramnya ada anak laki-laki usia 9 tahun, enggak boleh. Anak laki-laki usia 12 tahun, belum boleh. Anak laki-laki usia yang sudah baligh, 15 tahun, baru boleh. Kalau jaraknya 144 kilo. Bagaimana kira-kira perjalanan wanita bersama wanita-wanita lain? Dalam jumlah tidak mungkin diganggu oleh laki-laki dan mereka bisa membela diri dan mereka tidak akan bersekongkol dalam jumlah tersebut di atas perkara haram. Kata Imam Syafi'i, kalau safarnya wajib boleh. Contoh, berangkat haji. Seorang wanita berangkat haji, suaminya belum berangkat karena belum jadwalnya. Akhirnya ibu ini berangkat dengan sekelompok wanita, maka hukumnya halal karena safarnya wajib. Tapi kalau safar sunnah enggak boleh. Apa contohnya safar sunnah? Ibu-ibu majlis taklim melakukan perjalanan bersama ibu-ibu hanya untuk mendatangi tempat bersejarah Wali Songo, atau pergi ke masjid Pangarian. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Maka ibu-ibu majlis taklim kalau mau melakukan safar itu bersama suaminya. Oh, kami ramai bersama wanita, tidak boleh. Yang dibolehkan oleh Imam Syafi'i, wanita bersama dengan wanita beberapa orang dalam jumlah tertentu hanya untuk safar wajib. Safar sunat enggak boleh. Umroh kali pertama boleh. Umroh kali kedua enggak boleh. Haji kali pertama boleh. Haji yang kedua kali enggak boleh. Harus bersama anaknya, saudaranya, atau suaminya. 6. Itu tentang huraian safarul mar'ah. Perjalanan wanita baik dalam kota atau luar kota sesuai dengan penjelasan ulama Syafi'iyah. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sal rabbak, mintalah kepada Tuhanmu, mohonlah kepada Tuhanmu al-afiyah, afiat.
Afiat artinya keselamatan dari perkara-perkara yang tidak disenangi. Itu maknanya afiat. Wal mu'afata dan mu'afah. Mu'afah hampir sama maknanya dengan afiat. Selamat dunia akhirat. Mu'afata fid dunia wal akhirah dan keselamatan dunia akhirat. Fa idza uqtital afiyah, maka apabila kamu diberikan, uqti diberikan, ta kamu, maka apabila kamu diberikan al afiyah akan afiat di dunia, wa uqti taha dan kamu diberikan akannya afiat di akhirat, faqad aflahta, maka sungguh engkau telah bahagia. Aflahta, engkau telah bergembira, engkau telah berjaya. Aflahta, bukan aflah, tapi aflaha, keha. Aflah, kalau aflah saja itu enggak tahu artinya apa. Aflah, yufli, iflaan. Dan itulah yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman. Maka dengan iman kita akan mendapatkan afiat dan keselamatan dunia dan akhirat. Hadis berikutnya sahih, terdapat dalam tarikh. Ada di ujung hadisnya huruf ta dan kha. Itu kitab tarikh karangan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari punya kitab hadis, bukan sahih Bukhari doang. Ada namanya Adabul Mufrad, ada namanya At-Tarikh karangan Imam Bukhari. Kaf Imam Hakim. Imam Hakim nama kitabnya Sahih Imam Hakim. Ada juga Mustadrak Imam Hakim. Mustadrak itu artinya kitab sisipan. Artinya hadis sahih yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim. Imam Hakim riset kembali, ternyata menemukan beberapa hadis sahih, lalu beliau kumpulkan dalam kitab namanya Mustadrak. Jadi kalau mau mencari hadis sahih yang tidak jumpa dalam Sahih Bukhari dan Muslim, rujukannya adalah kitab Mustadrak Imam Hakim. Ibnu dibeli. Dirakan daripada Sina Abdullah bin Ja'far, hadis sahih. Salillaha, mintalah oleh kamu akan Allah. Al-afwa, maaf. Wal-afiyah, keselamatan dunia dan akhirat. Dimaafin dan diselamatin. Kemaafan dan keselamatan dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Dalam hadis fid dunya wal akhirah, tapi ulama menambahkan fid din wad dunya wal akhirah. Azan, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis 4696. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir dan Imam Hakim. Dari Sina Amru bin Auf radhiyallahu an, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salmanu minna ahlal bait. Salman adalah bahagian dari kami. Salman adalah bahagian dari kami ahlal bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an itu salah satu sahabat Nabi dari Persia. Beliau mencari agama Islam dengan menjual dirinya. Sesampai di Madinah, Sayyidina Salman seolah-olah hidup tidak ada warga dan marga. Sahabat yang lain dari Muhajirin disebut dengan Muhajirin. Kemudian sahabat dari Madinah disebut dengan Ansar. Kemudian Sayyidina Salman tidak dari Muhajirin, tidak dari Ansar. Beliau adalah orang Persia. Maka untuk mengobati hati, perasaan, kesedihan, kesendirian, Sayyidina Salman Al-Farisi, Nabi katakan, Salman itu golongan kami, keluarga Ahlul Bait. Jadi jangan kira dia tidak punya marga, jangan kalian kira dia berdiri sendiri, tapi Salman kami anggap keluarga kami, yaitu keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang sama bisa berlaku, bisa dipraktikkan di ma'had. Misalnya ada kawan kita yang baru masuk, dia bingung. Kamarnya kamar santri baru. Kecil-kecil semua. Dia dewasa. Lihat orang dewasa, enggak ada yang dikenal. Dan orang kampungnya pun belum ada di sini. Pada satu kampung kan udah nyaman. Satu kampung. Ada sepupunya lebih nyaman. Apalagi satu keluarga di sini. Itu lebih nyaman lagi. Ini keluarganya enggak ada, sepupunya enggak ada, orang kenalannya ada, teman waktu sekolahnya enggak ada, orang sekampungnya juga tidak ada. Maka ada satu kelompok, satu dari ya pondok kecil ini enggak ada masalah. Maka satu dari kelompok kamar misalnya, atau dari kelompok santri Pariaman misalnya, melantik dia jadi orang Pariaman. Padahal itu orang Negro. Takkan nih, ini orang Pariaman. Akhirnya dinobatkan jadi Ajo. Itu bahagian daripada hiburan. Bahagian daripada menghilangkan rasa kesendirian seseorang. Maka di sini Nabi mengajarkan bagaimana seseorang itu juga bersikap menghilangkan rasa kesendirian seseorang apabila dia berada dalam satu komunitas, apabila dia berada dalam satu majelis. Maka itu adalah tanggung jawab daripada santri-santri senior, santri-santri yang sudah lama, melihat siapa yang merasa asing dengan suasana ma'had, maka orang itu mesti didekati supaya asingnya itu hilang. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Nabi katakan Salman minna, maka orang sangat bangga sekali kalau sampai diakui keluarga Rasul. Orang sangat senang sekali kalau diakui sebagai bahagian daripada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga hal yang sama yang terjadi ketika di Madinah. Malam takbiran, besoknya mau berlebaran. Orang-orang berangkat dengan ayah-ayahnya, dengan bapak-bapaknya. Sementara anak-anak yatim yang korban syahid, enggak ada ayah yang dia pegang tangannya. Akhirnya dipegang tangannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lain, semoga ayah saya juga syahid supaya tangan saya dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi berusaha menutup kekosongan yang ada di dalam sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Salmanu sabiqu Faris. Nabi katakan Salman itu adalah orang yang paling pertama memeluk Islam dari orang Persia. Farisa itu artinya orang Persia. Ada juga Farisa artinya penunggang kuda. Ada juga Farisa artinya vokalis. Jadi banyak artinya Farisa itu. Jadi di sini maknanya orang Persia. Jadi dari seluruh orang Persia yang terdepan memeluk Islam itu adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Maka ada wasabiqun al-awwalu minal muhajirin wal ansar. Ayat bicara tentang sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Sayyidina Salman ke mana? Sayyidina Salman sabiqu Faris. Orang yang pertama memeluk Islam daripada warga negara Persia. Orang yang pertama memeluk Islam daripada warga Romawi siapa? Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sallama alayya. Telah mengucapkan salam kepada saya. Sallama, telah mengucapkan salam alayya kepada saya malakun oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril. Summa qala li, kemudian malaikat itu berkata kepada saya, lam azal, aku senantiasa. Sebetulnya lam azal artinya aku tidak bergeser, aku tidak hilang. Maka dalam menterjemahkannya digabung, aku selalu, aku senantiasa. Astazinu, aku minta izin. Rabbi, kepada Tuhanku. Azza wa Jalla, fi liqa'ik, untuk menemuimu. Fi di sana artinya untuk, liqa'ik, menemuimu. Hatta, sehingga kana hadza awanu, adalah ini masanya, sehingga adalah ini waktunya. Awanu itu artinya waktu, masa. Azinadi, Allah memberi izin kepadaku. Kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sudah lama saya sebetulnya minta izin sama Allah. Selalu saya bertanya sama Allah, minta izin kepada Allah, saya mau jumpa dengan kamu. Tapi Allah belum izinkan dan inilah masanya Allah izinkan saya jumpa dengan kamu." Apa tujuan Nabi? Apa tujuan malaikat Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kitabnya. Wa inni, sesungguhnya aku ubasyiruka, aku memberi berita gembira kepadamu. Ubasyiruka, aku memberi berita gembira kepadamu. Annahu, sesungguhnya laisa ahadun, tidak ada seorang pun akrama alallahi minka, yang lebih mulia di atas Allah, maksudnya di sisi Allah, darimu wahai Muhammad. Tidak ada siapapun yang lebih mulia di sisi Allah darimu wahai Muhammad. Maka dari seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia adalah
manusia. Wala kode karomna bani Adam. Dan dari seluruh manusia, yang paling mulia adalah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dari seluruh para anbiya, yang paling mulia adalah para rasul alaihimussalatu wassalam. Dari seluruh para rasul, yang paling mulia adalah rasul ulul azmi yang lima. Dari rasul ulul azmi yang paling memiliki kedudukan yang tinggi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan antara rasul dengan rasul, memberikan tingkatan antara nabi dengan nabi. Apa punya ayatnya? Fatilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami melebihkan sebahagian dari sebahagian yang lain. Tapi bagi kita sebagai umat, kita wajib menempatkan rasul dalam posisi yang sama, yaitu sama dalam keimanan, sama dalam kemuliaan, sama dalam kehormatan, tapi tidak sama dalam pengamalan syariat. Syariat yang wajib kita amalkan hanya syariat Rasulullah. Tapi mengimani semua rasul wajib, menghormati seluruh rasul wajib, itu ada sifat orang beriman. La nufarriku baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan antara para rasul Allah. Semuanya kami imani. Tapi yang kami wajib untuk mengikuti syariatnya hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling mulia di akhirat kelak adalah orang yang duduk dekat dengan Nabi Muhammad. Orang yang mendapatkan minum dari tangan Sayyidina Rasul. Orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasul. Orang yang ada di bawah payung panji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrabukum akrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Yang paling dekat posisinya di antara kalian kepada saya pada hari kiamat, yang paling dekat tempat berdirinya, paling dekat tempat duduknya, paling dekat surganya adalah orang yang paling banyak bersolawat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang paling banyak bersolawat itu adalah tolabul hadis, pelajar-pelajar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabil, mana banyak bersolawat ketika belajar nahu, fikih atau riyadus salihin? Ya, riyadus salihin. Nahu enggak ada selawat di belajar nahu itu. Antum mengerti enggak? Muqtada itu pulu khobar bukan maf'ul. Enggak ada selawat di situ. Itu belajar nahu. Masa muqtada pulu maf'ul? Saya kapan pulu maf'ul? Pulunya khobar. Mending dia nahu. Belajar hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar hadis bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Belajar nahu enggak bisa. Belajar tauhid kayaknya enggak bisa. Bagi anak-anak enggak bisa. Nanti rusak otaknya. Maka anak-anak selesaikan dulu Qur'annya. Yang kecil-kecil, yang otaknya kecil tuh. Udah kepala kecil, otak kecil. Setoran dua ayat tiap hari. Astagfirullah. Itu kalau belajar nahu, itu enggak cukup itu. Enggak muat. Dengan tanda rofa aja udah penuh si kepala. Enggak ada lagi tempat untuk yang lain. Dia perlu dikembangkan dulu otaknya dengan
Al-Quranul Karim. Karena dengan membaca Al-Quran, dengan melihat Al-Quran, menghafal Al-Quran, Allah akan berikan perkembangan otak. Otaknya akan lama-lama akan besar. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Salallahu al-Firdaus, mintalah oleh kalian akan Allah akan sorga Firdaus. Mintalah oleh kalian akan Allah akan sorga Firdaus. Fa'innaha, maka sesungguhnya sorga Firdaus surratul jannah, tingkatan tertinggi dari sorga. Tingkatan tertinggi dari sorga. Wa inna, dan sesungguhnya ahlal Firdaus, penghuni sorga Firdaus, ahlal Firdaus, penghuni sorga Firdaus, yasma'una, mereka bisa mendengarkan atitul arsy. Atitnya aras. Atit itu maknanya bunyi berderik. Seperti antum naik ke tingkat 2, dengerin di bawah bunyi lantai itu namanya atid. Jadi penduduk surga Firdaus bisa mendengarkan bunyi aras. Kenapa? Karena atap dari surga Firdaus itu adalah aras Allah. Itu atapnya. Itu tempat yang paling mulia, tempat yang paling tinggi. Maka kalau minta kepada Allah, minta Firdaus. Allahumma inna nas'aluka Firdausa minal jinan. Itu bahasa ulama. Tapi ada juga yang baca Allahumma inna nas'aluka jannatal Firdaus. Itu doa karangan sendiri. Jadi zuk Arabnya kurang. Rezeki Ramadan. Jadi doanya adalah, redaksi yang dibuat oleh ulama adalah Allahumma inna nas'alukal firdausa minal jinan. Tapi kalau mau buat yang lurus gitu juga boleh, jannatal firdaus. Tidak ada masalah juga. Kalau enggak disebut jannatanya pun enggak ada masalah. Allahumma inna nas'alukal firdaus. Nanti takut orang khawatir salah arti. 6. Salallaha, mintalah oleh kalian kepada Allah afwa, maaf, wal afiyah, dan keselamatan. Maaf dari dosa dan kesalahan, dan afiyah, keselamatan. Mata dalam usia 80 tahun masih bisa baca Quran, itu afiat. Usia 120 tahun masih bisa mengajar hadis, itu afiat. Sedina Abu Ayyub Al-Ansari dalam usia 100 tahun masih menyertai pasukan perang, itu artinya afiat. Badan panas, demam tinggi, masuk program, itu namanya afiat. Pening sedikit, enggak masuk program, itu enggak afiat. Jadi afiat itu adalah keselamatan dalam amal. Keselamatan dalam amal. Salallahal afwa wal afiat, mintalah kepada Allah maaf dan afiat. Fa inna ahadan, maka sesungguhnya seseorang, lam yuqta, tidaklah diberikan, ba'dal yakini, setelah yakin, setelah iman, khairan minal afiat, yang lebih baik dari afiat.
Jadi seseorang tidaklah diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik setelah iman yakin melebihi afiat. Jadi afiat itu adalah nikmat terbesar setelah iman dan yakin. Afiat itu adalah nikmat terbesar setelah Islam. Tapi hari ini kita tidak menghargai nikmat afiat. Setelah Allah berikan keimanan, Allah berikan keyakinan, Allah berikan ketaatan, Allah berikan kesehatan jasmani. Orang menganggap nikmat yang nomor dua itu adalah duniawi. Akhirnya dia mengorbankan kesehatannya untuk mencari duniawi. Seharusnya beban itu enggak diangkat, diusahakan mengangkatnya sampai terkilir pinggangnya. Sudah jadwalnya untuk tidur dan istirahat, dia masih bekerja. Akhirnya hilang kesehatannya. Selepas itu dia kuras kesehatannya, dihabiskan energinya untuk mengumpulkan dunia. Karena dianggap dunia kekayaan nomor dua setelah iman. Sebetulnya kesehatan adalah nomor dua. Kesehatan nomor dua. Apa yang terjadi? Ketika salah dalam penempatan, salah dalam anggapan, hasilnya nol. Kerja keras, terlalu keras. Kerja lewat waktu. Hanya uang terkumpul. Selesai uang terkumpul, masuk rumah sakit untuk menghabiskan uang terkumpul tadi. Keluar di rumah sakit, uang habis, dia sehat. Tapi usia hampir punah. Nol. Hasilnya nol. Nah, maka ketika kita menaruh keyakinan bahwasanya hidup sehat, badan sehat, kemampuan banyak untuk berbuat ibadah, itulah nikmat nomor dua setelah keimanan. Maka kalau ditanya secara langsung, orang tidak akan mau menjual kesehatannya dengan duniawi. Tapi secara praktek, mereka korbankan kesehatan untuk mengambil dunia lebih banyak. Maka Nabi bersabda, siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan iman dan sehat dan punya rezeki untuk sampai sore, ada uang untuk makan sampai malam, ka'annama seolah-olah telah ditundukkan kepadanya dunia beserta isinya. Itu rumus nanti ketika antum hidup di tengah masyarakat. Gampang rumusnya? Bangun pagi bisa sholat subuh berjamaah, tangan masih bisa digerakkan, masih bisa sholat berdiri, masih bisa berjalan, telinga mendengar, mata melihat, mulut masih bisa membaca zikir, kemudian ada uang untuk makan pagi, siang dan malam, sudah selesai. Berarti kita sudah menundukkan dunia beserta isinya. Masih paham? Oke. Salallahu al-afwa wal-afiyah, salallahu min fadlih. Mintalah oleh kalian, carilah, maaf, mintalah oleh kalian kepada Allah, min fadlih, dari karunianya Allah. Min fadlih, dari karunianya Allah. Fa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah, yuhibbu an yus'ala, mencintai, menyenangi bahwa dia diminta. Allah senang kalau diminta. Wa afdalul ibadah, sebaik-baik ibadah adalah intizarul faraji. Nah, jangan farji, faraji, menunggu kesempatan. Afdalul ibadati, sebaik-baik ibadah adalah intizarul faraji, menunggu kesempatan.
Nah, dia sudah daftar haji, tapi nunggu 15 tahun lagi. Maka penungguan selama 15 tahun tersebut dinilai ibadah terbaik oleh Allah. Jadi enggak ada sia-sianya mau daftar. Karena nunggunya itu sudah nilai ibadah. Pas ditunggu usianya 65 enggak jadi berangkat. Dah. Niatul mukmin khairum min amali. Niatnya orang beriman jauh lebih baik daripada amalnya. Nah. Jadi menunggu kesempatan untuk ibadah itu sudah dinilai ibadah. Menunggu waktu untuk mengajar, ditunggu sambil belajar. Menunggu apa lagi? Apa yang antum tunggu hari ini? Hah? Suasana yang lebih nyaman, pendidikan yang lebih disiplin, ibadah yang lebih cukup, tempat yang lebih luas, kawan yang lebih banyak, syiar yang lebih menyeluruh. Nah, itu semuanya intilal. Nilainya ibadah. Maka tidak ada salah jika seseorang meniatkan sesuatu yang tinggi, cita-cita yang tinggi dalam ibadah kepada Allah, sambil berusaha dan menunggu kesempatan itu datang. Maka selama penungguan, Allah bukan katakan ibadah, tapi Allah katakan ibadah terbaik. Nah, ibadah terbaik. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, sallallaha ilman nafi'ah. Hadis sahih riwayat Imam Ibn Hibban dan Imam Ibn Majah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa ta'awadhu, berlindunglah kalian dengan Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi kedua-duanya mengajarkan dua sisi doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa ainin la tadma wa nafsin la tashba' wa min ha'ula'i arba' wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengar. Wa nafsil la tashba, nafsu yang enggak kenyang. Wa ainil la tadma, mata yang tak bisa menangis. Wa ilmil la yanfa, ilmu yang tak berguna. Wa min haula'i arba, dan dari semua yang empat itu. Nah, di sini Nabi memerintahkan secara umum. Di hadis yang lain Nabi mengajarkan redaksinya. Maka sebaik-baik doa adalah doa yang sesuai dengan redaksi yang Rasul ajarkan. Doa yang sesuai dengan redaksi yang Rasul ajarkan. Kalau tidak ada redaksinya, tidak mengapa, yaitu ikut redaksi yang dibuat oleh ulama. Jangan buat redaksi sendiri. Nah, kalau buat redaksi sendiri, cek dulu kepada pakar nahwu sharaf. Allahumma khtimna ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu enggak cocok menurut ilmu nahwu sharaf. Wa la takhtim alaina. Jangan engkau stempel di atas kami dan su'il khatimah. Itu mana takhtim alaina?
Tapi kalau mau baca wala takhtimna, bukan takhtim alaina tapi takhtimna, bukan pakai ala. Itu satu. Allahumma ghfir ummata Muhammadin, salah, pakai li. Allahumma ghfir li ummati Muhammadin. Karena ighfir itu pakai lam huruf jar, baru dia menjadi mutaaddi. Nah, Allahummarham ummati li ummati Muhammadin, salah pakai li, langsung ummata. Allahumma hdina ila siratim mustaqim, pakai ila. Allahumma hdina ila siratim mustaqim, karena dia menerjemahkan bahasa Indonesia ke Arab. Allahumma hdina, ya Allah tunjukilah kami ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Betul terjemahan Indonesia ke Arabnya, tapi salah menurut kaidah sarafnya. Karena ihdi itu mutaaddi tanpa perlu huruf jar. Allahumma hdinas siratal mustaqim, enggak pakai ila. Paham, Mas? Nah, jadi jangan ngarang doa. Ya Karim. Maka ikut doa teks yang lebih utama yang diajarkan oleh Rasulullah langsung. Kalau tidak ada kita ingin maknanya, maka ikut kepada teks yang disusun oleh ulama. Kalau tidak juga ingin doa yang tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam ajaran ulama, mau bikin sendiri doa untuk negara misalnya, doa untuk organisasi, maka perlu dipandang menurut kaidah nahu sharaf. Kalau cukup kaidah nahu sharaf, kadangkala tidak ada balaghahnya. Kalau enggak ada balaghahnya, janggal terdengar oleh telinga. Aneh gitu. Antum ada terdengar aneh? Tidak. Nah, asal Arab sudah. Nah, aneh itu nanti ketika antum belajar nahwu sharaf, baca nahwu sharaf, nahwu sharaf, nahwu sharaf 20 tahun. Nah, baru agak aneh dikit. Itu yang disebut dengan zuk Arabi. Allah akan berikan rasa bahasa Arab setelah belajar lama dengan bahasa Arab. Khair. Maka diminta antum baca doa bergiliran, gunanya salah satu tujuannya adalah untuk mencek doanya ada yang benar, ada yang salah. Nanti kalau tidak ada latihan doa, kemudian enggak pernah dicek, nanti doa itu antum baca ketika jadi imam atau ketika pulang kampung, orang aminkan. Sementara salah. Yang lebih disesalkan lagi, dia diundang ke rumah untuk baca doa. Orang rumah dah siapkan semuanya. Gulai ayam, goreng kambing, sayur ni, sayur itu. Pas doa, dia sendiri doa. Orang lain enggak minta doain. Allahumma firli zunubi wali walidayya. Kamu kan diundang untuk doain kami, kenapa kamu kami kasih makan, kamu kami undang, pulang dikasih amplop, doa untuk dia sendiri. Orang rumah enggak dapat apa-apa dia tadi. Kata ulama, haram hukumnya. Nah, haram hukumnya. Dia makan. Karena tujuannya untuk doa, dia baca doa untuk sendiri. Khair. Jadi penting membetulkan doa, dicek kembali doa yang kita baca sebelum dibaca di depan umum, sebelum terlanjur menjadi tukang pimpin doa. Masih gosong. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, salallaha, mintalah oleh kalian kepada Allah li, untuk saya, al-wasilah, yaitu wasilah. Kapan kita minta wasilah untuk Rasulullah? Kapan? Setelah
azan berkumandang. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi kami Muhammad akan wasilah. Jadi Nabi perintahkan kepada kita, kalian mintakan kepada Allah untuk saya wasilah. Kalian jangan minta pula itu. Itu sombong namanya. Tak tahu diri. Apa wasilah? A'la darajatin fil jannah, yang paling tinggi derajat dalam sorga. Dari sorga-sorga tadi yang level paling tingginya Firdaus. Di dalam Firdaus itu ada lagi levelnya. Enggak sama. Setiap orang masuk Firdaus derajatnya enggak sama. Boleh sorganya sama, sama-sama Firdaus, tapi tingkatannya di situ beda. Ibarat sekarang komplek lah. Komplek perumahan A dan perumahan B. Lebih bagus B. Misal, dari komplek perumahan B itu ada beberapa rumah, ada tipe-tipe-tipenya. Jadi kalau ketika masuk ke Firdaus, maka semua orang yang ada dalam Firdaus itu memiliki rumah, memiliki sorga yang berbeda-beda tingkatannya. Tingkatan yang tertinggi adalah wasilah. La yanaluha illa rajulun wahid. Tidak memiliki, tidak mendapatkan akannya tingkatan kecuali oleh satu orang. Jadi wasilah itu tingkatan yang di dalam surga cuma satu pemiliknya. Kan hari ini seseorang bisa bangga kalau dia memiliki satu dari lima barang misalnya. Peci itu diproduksi hanya lima buah di seluruh dunia. Dia pemilik salah satunya. Itu bangga sekali, walaupun harganya mahal, walaupun barangnya jelek. Kalau begitu antum buat peci dari kerisik pisang. Itu satu di dunia itu, enggak ada orang buat. Atau peci dari bola yang bocor itu belah, nah, didesain dikit, pakai. Ini satu di dunia, enggak ada yang punya. Gampang. Nah di surga ternyata tingkatan itu juga menjadi perkara yang dimiliki oleh satu dua orang menjadi kebanggaan di dunia. Di surga ternyata juga hal yang sama. Wasilah itu adalah satu tingkatan yang hanya Allah siapkan untuk satu orang. Maka Nabi berharap arju an akuna anahu. Saya berharap bahwa ada Allah saya, dia orangnya. Arju, saya berharap. Kalau dirubah jadi arju ke bahasa Indonesia, argu jadi. Jadi argu itu artinya saya berharap. An akuna, bahwa adalah aku. Anahu, saya, dia orangnya yang satu itu. Oke, setelah kita dengar hadis sahih ini, lalu ada komentar daripada ahli tasawuf. Apa kata mereka? Tidak ikhlas kalau beramal mengharapkan surga. Lihat hadis ini. Nabi berharap untuk masuk surga. Bahkan Nabi berharap memberikan perintah kepada umat, walaupun itu perkara pasti Nabi akan miliki, tapi Nabi beritahu kepada umat, kalian mintalah wasilah itu untuk saya. Berarti beramal meraih sorga bukan tidak ikhlas. Dan itu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau mengharapkan posisi yang tinggi di dalam sorga. Tidak ada masalah. Itu sebabnya Nabi meriwayatkan hadis-hadis tentang fadilah amal. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, sallallahu alaihi wasilah, mintalah oleh kalian kepada Allah li untuk saya akan wasilah. Fa innahu, maka sesungguhnya la yas'aluha,
tidak meminta akannya wasilah, tidak meminta akannya wasilah li bagi saya abdun oleh hamba, artinya hamba Allah, fid dunia di dunia, melainkan kuntu lahu syahidan, adalah aku baginya seseorang itu menjadi saksi atau syafi'an, memberi syafaat pada hari kiamat. Ini salah satu fadilah membaca doa adzan. Kadangkala membaca doa setelah azan itu tidak menjadi tradisi kadang-kadang. Nah, supaya bisa menjadi tradisi, maka kita buat sebuah aturan yang azan memimpin doa azan dengan jahar. Supaya menjadi tradisi. Jangan kalah sama anak. Tuh, TPA di bawah. Jawab azannya ramai-ramai. Ramai dia jawab serentak. Semakin tinggi ilmunya, semakin hilang suaranya. Tambah tinggi ilmunya, tambah enggak jawab. Makin jadi makamnya lebih tinggi, enggak baca doa azan lagi. Kita perlu syafaat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita baca doa setelah azan. Nah, untuk merubah kebiasaan yang sudah lama di mahad kita, doa azan tidak menjadi perhatian, supaya bisa menjadi perhatian, maka kelas aula yang ada di sekitarnya, doa bersama dipimpin oleh muadzin mulai besok subuh. Allahumma robba hadzihi da'wati tamma. Kalau enggak pandai doanya, jangan azan dulu. Atau minta satu kawan gantiin baca doanya. Nah, untuk doa lebih lengkapnya seperti tuntunan yang ada dalam kitab Fathul Mu'in, pertama diawali dengan syahadat. La ilaha illallah. Allahumma inni ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian diiringi dengan selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Kemudian raditu billahi rabba bi islam bidina. Baru Allahumma rabba hadzid dawati tamma. Itu doa lengkap sesuai urutan yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, sallallaha bibutuni akuffikum. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perut-perut akuffikum, kuf-kuf kalian. Nah, ini kalau kita simak hadis ini, ini memberikan keterangan terhadap pembahasan kita minggu lalu tentang kaf. Nah, lihat di kitab akufi. Nah, sudah dilihat akufi itu jamak daripada kaf. Apa itu kaf? Mulai daripada pergelangan tangan sampai ke ujung. Ini namanya kaf. Kemudian Nabi bersabda butun, perut-perut. Ini dia. Perut. Jadi mintalah kepada Allah dengan perut-perut kaf-kaf kalian. Kalau diterjemahkan kaf itu ke dalam bahasa Indonesia, maknanya telapak tangan. Orang memahaminya telapak tangan. Ketika dipahami telapak tangan, maka orang pahamnya di depan sini, ini telapak tangan. Ini namanya punggung tangan. Maka kaf itu enggak ada bahasa Indonesianya. Yang ada kaf. Nah, kaf itu enggak ada. Sehingga ketika dikatakan aurat wanita ketika dia umroh, ketika dia salat adalah seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan, haram bagi wanita yang ihram menutup muka dan selain telapak tangan, maka dibuatlah yang membuka telapak tangan tapi punggungnya ditutup.
Sementara kaf itu maknanya adalah dari pergelangan sampai ke ujung. Sedangkan butun maknanya bagian dalam. Mintalah kepada Allah dengan bagian dalam kaf-kaf kalian. Kalau terjemahkan untuk masyarakat umum, mintalah kepada Allah dengan telapak-telapak tangan kalian. Wala tas'aluhu bizuhuriha. Dan jangan kalian minta kepada Allah dengan punggung-punggungnya tangan. Jadi berdoa itu pakai telapak tangan. Jangan pakai punggung tangan. Nah, bagaimana ketika orang baca doa kunut? Sampai Allahumma dafa'anal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wat ta'una wal munkar wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadhihi khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Baru balik innaka ala kulli syai'in qadir, itu istisna, pengecualian. Ini hadisnya umum. Jadi menelungkupkan tangan ketika tolak bala itu juga sunnah Nabi, bukan bertentangan dengan hadis ini. Ini hadis secara umum. Nah, hadis secara umum doa dengan telapak tangan. Berarti begini. Nah, kalau begini dengan telapak tangan enggak? Hah? Bukan doa telapak tangan, ini enggak. Enggak ada ajaran doa begini. Ini selama hari raya. Maaf lahir batin. Nah, kita doa begini. Bikuf. Kenapa kan ini? Antri? Dimanfaatin doa subuh Jumat itu untuk tidur sebagian. Nah, khair, baca lagi yang di bawah. Kita ingin simpulkan beberapa hal. Sallallaha, mintalah oleh kalian kepada Allah bibutuni akufikum, sama di atas, dengan perut-perut kaf-kaf kalian. Bahasa Indonesianya dengan telapak-telapak tangan kalian. Wala tas'aluhu bizuhuriha. Dan jangan kalian meminta kepada Allah dengan punggung-punggungnya tangan. Sama persis hadisnya. Tapi hadis ini ada sambungannya. Fa'idha farautum. Maka apabila kalian telah selesai berdoa. Famsahu biha wujuhakum. Usapkanlah oleh kalian dengannya telapak-telapak tangan ke muka-muka kalian. Ke muka-muka kalian. Apa yang ingin kita sampaikan dalam bab ini? Yaitu pemahaman yang disebarkan oleh Wahabi. Pemahaman yang disebarkan oleh Wahabi di tengah masyarakat adalah berdoa tidak pakai angkat tangan. Berdoa tidak pakai angkat tangan. Kenapa ada fatwa doa tidak pakai angkat tangan? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangannya di dalam doa kecuali ketika doa istisqa. Hadis sahih. Nabi tidak mengangkat tangannya di dalam doa kecuali ketika istisqa. Maka kalau bukan doa istisqa, enggak ada angkat tangan. Khatib baca doa hari Jumat, enggak ada angkat tangan. Enggak diaminkan juga. Diam saja. Padahal itu doa istijabah. Nah, dia doa pun baca doa selesai azan, enggak angkat tangan. Doa biasa saja. Pemahaman yang seperti itu tidak sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Apa maksud hadis Nabi? Nabi tidak mengangkat tangan kecuali pada istisqa. Ada dua makna. Satu, khatib. Khatib dalam berdoa tidak ada angkat tangan kecuali khatib doa salat istisqa. Khatib salat Jumat enggak angkat tangan, makmum angkat tangan, khatib tidak. Yang sampai yang antum khatib mengangkat tangan begini enggak ada. Cuma diperintahkan isyarat pakai telunjuk. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu bagi khatib.
Doa khatib ketika salat Id enggak angkat tangan. Doa khatib ketika salat istisqa, maaf, ketika salat gerhana tidak angkat tangan. Tapi doa khatib ketika salat istisqa baru angkat tangan. Jadi penafsiran hadis itu khatib tidak angkat tangan kecuali dalam salat istisqa, dalam khutbah salat istisqa. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak mengangkat tangan dalam doa kecuali pada salat istisqa. Mengangkat tangan yang dimaksudkan di situ adalah mengangkat tangan yang melebihi telinga. Jadi Nabi tidak ada yang berdoa seperti ini melebihi kepala dan telinga kecuali di salat istisqa. Yang lain, dan ada di sini, minta kepada Allah dengan telapak tangan kalian sejajar dengan bahu. Kalau selain salat istisqa, kalau salat istisqa angkanya begini. Hatta yura bayadu khattih, sehingga terlihat putih ketiaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai berdoa, usapkan ke muka. Usapkan ke muka. Terakhir, sallallaha, minta oleh kalian kepada Allah. Minta oleh kalian kepada Allah hawaijakum, akan hajat-hajat kalian. Albattata, secara pasti, secara konkret. Tidak boleh doa enggak konkret. Bagaimana doa enggak konkret? Ya Allah ampuni saya kalau engkau mau. Itu enggak boleh. Nabi larang. Enggak boleh. Itu main-main mana ya? Albatta harus pasti. Ya Allah beri saya ini, beri saya ini, beri saya ini. Ya Allah beri saya ini kalau engkau mau. Itu enggak dibolehkan. Yang kedua yang perlu garis bawah di sini, fi salatis subuhi, di dalam salat subuh. Di dalam salat subuh, di dalam salat subuh, bukan setelah salat subuh, bukan sebelum salat subuh. Nabi katakan dalam salat subuh. Kalau fi subhi saja enggak ada kalimat salat, boleh kita pahami di waktu subuh. Tapi redaksi hadisnya dan langsung menggunakan solati, di dalam salat subuh, maka kesempatan itu ada pada kunut. Maka kita sudah tetapkan beberapa rangkaian doa penting di dalam kunut subuh. Maka bagi imam subuh perlu membaca doa itu semuanya. Satu, doa kunut. Yang kedua, doa nazilah. Yang ketiga, doa pendidikan. Tiga hal. Allahumma hadina fiman hadait, doa yang lazim. Kemudian Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Walaupun kita tidak menyumbangkan harta, tidak menyumbangkan tenaga, tidak mengirimkan pasukan karena enggak ada yang bisa dikirim untuk membantu kemajuan Islam, minimal kita sudah bikin doa setiap subuh. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wa ahlikil kafaratal mubtadi'ata wal musyrikin. Yang ketiga, doa pendidikan. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal malaikatil muqarrabin wa ja'alna minal ulama'il amilin al mukhlasin atau mukhlisin. Tiga doa ini dititipkan kepada imam solat subuh sesuai dengan hadis yang kita baca. Alhamdulillah kita sudah buat, sudah lama kita buat, sudah bertahun-tahun kita buat. Ternyata juga ada perintah dari Nabi, mintalah hajat-hajat kalian. Itu tiga hajat yang terpenting. Pertama, Islam dan Muslim. Yang kedua, pendidikan. Faqihna fid-din wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Maka semoga dengan doa setiap subuh berganti-ganti imamnya itu menjadi istijabah satu kali saja dalam seminggu atau sekali saja dalam sebulan, maka antum mendapatkan jaminan menjadi seorang faqih
Tidak cukup dan sebagai penghafal Quran, tapi muncul semangat menjadi seorang faqih. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dia baca hadis-hadis Nabi, dia baca kitab-kitab fikih karangan ulama, Allah tuntun dia dalam pemahaman sesuai dengan pemahaman ulama ahlu sunnah wal jamaah, sehingga tidak muncul nanti di masa mendatang alumni Darul Hijrah berfatwa yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka perlu konsep doa itu.